pariwisata ini dari unsur-unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Para pelakunya pun beragam, mulai dari masa ikutan yang mula-mula pasif tetapi kemudian menjadi pelaku aktif kerusuhan, provokator, termasuk ditemukannya anggota aparat keamanan. Dari data tim relawan, 1.190 orang akibat ter atau dibakar, 27 orang akibat senjata dan lainnya, 91 luka-luka. ...52 korban perkosaan. Yang pertama A, yang didengar langsung 3 orang korban. Yang diperiksa dokter secara medis, 9 orang korban. Yang diperoleh keterangan dari orang tua korban, 3 orang korban. Yang diperoleh melalui saksi, perawat, psikiater, psikolog, 10 orang korban. Yang diperoleh melalui kesaksian, rohaniawan, pendamping, konselor, 27 orang korban. Krisis ekonomi, sidang umum MPR, unjuk rasa demonstrasi mahasiswa yang terus... Thank you.